Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Afiar Rosyidi. Dan kali ini saya akan membahas tentang tutorial membuat teks berjalan di aplikasi CapCut. Baik, di sini langsung saja kita membuka aplikasinya. Teman-teman terlebih dahulu mendownload aplikasi CapCut-nya di Play Store. Baik, inilah tampilan dari aplikasi CapCut-nya. Kemudian langsung saja kita klik tanda plus. Baik, di sini kita langsung saja memilih satu foto. Nah, di sini kita panjangkan durasinya sedikit. Kemudian di sini kita tambahkan saja teksnya. Kita ketik asal-asalan saja. Supaya gampang diatur ya. Kemudian kita taruhin warna supaya tulisannya lebih jelas. Tulisannya kita perkecil saja. Ini saja ya. Baik, tulisannya kita ratain dengan background-nya. Sebelumnya kita bawa dulu tulisannya ke pinggir kanan. Kemudian di sini yang teks ini kita taruh di sini di awal, jangan taruh di pinggir atau di tengah, kita taruh di awal. Kemudian di sini kita klik plus yang ada di atas. Nah, kemudian kalau sudah muncul tanda seperti ini, kita langsung saja geser ke ujungnya. Ya. Kemudian kita klik lagi tanda plus. Kemudian kita jalankan tulisannya ini ke samping kiri. Nah. Kemudian, nah, ini sudah jadi. Coba kita klik. Tuh. Jika teman-teman ingin lebih, kita hapus saja ini. Jika teman-teman ingin lebih lambat durasinya, bisa kita perpanjang tulisannya. Ini berarti kita hapus, kemudian kita taruh di ujungnya. Nah, baik ya. Kita coba saja putar. Nah, ini sudah menjadi teks berjalan seperti yang ada di TV-TV itu ya. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton channel kami. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe and like. Hanya itu yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.